Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi yang mengikuti perkembangan Selfish. Semestinya anda mengetahui yang mana mereka akan hadir dengan sebuah Android launcher tidak lama lagi, dan di Mobile World Congress kami telah berpeluang untuk mencuba versi beta untuk launcher ini. Seperti biasa, ia memaparkan masa pada skrin utama dan sekiranya terdapat notifikasi, ia akan diperlihatkan pada bahagian kiri peranti ini, dan pengguna boleh membuat perubahan beberapa tetapan dengan swipe ke bawah dan memilih apa yang dihendaki. Dan pada skrin keduanya, pengguna boleh melihat aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, dan pada bahagian bawahnya adalah senarai aplikasi yang terpasang pada peranti mereka. Dan apabila pengguna swipe dari kanan ke kiri, mereka boleh memilih tema yang diinginkan dan ia akan diimplementasikan pada peranti mereka. Dan ketika dalam aplikasi, pengguna boleh swipe dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri untuk keluar daripada aplikasi, dan untuk mematikannya, pengguna hanya perlu hold sesuatu tertingkap kecil ini untuk seketika dan ia akan membawa butang X yang boleh dipangkah oleh pengguna. Buat masa ini, ia masih lagi pada peringkat pembangunan awal dan masih terdapat beberapa perkara yang tidak selesai sepenuhnya, seperti menu yang tidak selesai dan sebagainya. Dan mungkin kita akan dapat melihat beta pertama untuk Selfish launcher ini seawal bulan Mac ini. Jadi ini adalah pandangan pertama secara ringkas daripada kami di Mobile World Congress Barcelona.